Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yawmiddin amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu Masjid Sultan Yahya Petra dan juga pencinta ilmu di alam maya, alhamdulillah pada hari ini 8 hari bulan 1 24 bersamaan dengan 26 hari bulan 6 45 kita teruskan pengajian kita dalam kitab Al-Mu'inul Mubin jilid yang kedua dalam bab haji. Kita masih lagi dalam bab Ahkamul Hajj, bab yang berkait dengan haji. Bagi jemaah yang ada kitab, muka surat 117. Tajuk kita ialah kita tawaf kudum. Dia panggil tawaf kudum. Tawaf ni banyak jenis. Tawaf kita dah belajar dulu kan. Tawaf tu macam-macam jenis ada. Ada tawaf kudum. Apa makna tawaf kudum? Iaitulah tawaf selamat sampai ke Mekah. Tawaf kudum, makna kudum, makna qadimah, dengan makna selamat sampai. Kemudian kalau kita buat umrah, tawaf yang kita nak tawaf tu nama dia tawaf umrah. Tak ada lagi kudum. Kudum dengan umrah tu, dia tawaf kudum ni kalau kita solat ni macam tahiyatul masjid. Bila kita masuk masjid orang dah azan, tak ada tahiyatul masjidnya, pakai niat tawaf qabli, niat sunat qabliyah lah. Sama juga. Manakala kita pergi Mekah, kita masuk ke Kaabah tu kita nak niat umrah, maka kita tawaf umrah tu tawaf kudum masuk dalam tu selalu dah, automatik. Tak payah niat dua kali. Saja aku kudum dan umrah, lah. Macam juga bila kita masuk masjid, kita tak niat dua kali. Saja aku solat tahiyatul masjid dan solat qabliyah maghrib contohnya. Jadi tidak perlu pada dua kali. Jadi kalau kita masuk niat haji, haji ifrad, baru ada tawaf kudum. Tawaf kudum tu maknanya untuk haji ifrad. Sebab tawaf haji kita nuh selepas balik Arafah, dia panggil tawaful ifadah, itu berlaku selepas balik dari Arafah. Mana kita pergi Arafah dulu balik baru niat, baru tawaf, dia panggil tawaf haji atau tawaf rukun. Adapun bagi orang yang haji ifrad, sa'i dia boleh ke depan. Tawaf kudum, sa'i haji boleh. Jelas dah gitu makna tawaf kudum ni. Tengok kitab dia. Dia kata tawaf kudum iaitulah tawaf selamat sampai ke Mekah. Sunat dimulai ketika mula-mula masuk ke Masjidil Haram sebelum mengubah pakaiannya. Maksudnya kita masuk dalam ihram lah. Kita tak ubah lagi pakaian ihram tu, kena kita tawaf dulu. Menyediakan tempat tinggalnya dan sebagainya. Maksudnya kalau boleh kita pergi cepat lah. Pergi sampai Mekah tu tawaf lalu. Sebab dia panggil tahiyyatul bait at-tawaf. Tahiyyah, selamat, ucap selamat sampai ke Baitullah, tawaf. Kerana mengikut perbuatan seperti yang telah diriwayatkan oleh Asy-Syaikhan, oleh Bukhari Muslim meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mula-mula sampai ke Mekah, dia mula dengan tawaf dulu. Zaman kita hari ini sukarlah, kena pergi masuk check-in hotel dulu. Dulu unta parking tepi tu ya. Barang-barang atas unta, lah ni bah kita nak pergi dah dia. Awak turun hotel, masuk beg siap-siap, simpan, baru kita pergi tawaf. InsyaAllah. Makna yang terkandung dalamnya adalah maksud tawaful qudum adalah penghormatan untuk Baitullah. Dia panggil tahiyyatul bait. Tulis tahiyyatul bait sama dengan tahiyyatul masjid. Bagi orang yang masuk masjid, sunat tahiyyatul masjid. Bagi orang yang nak pergi ke Kaabah, tahiyyatul Kaabah. Iaitulah tawaf. Tahiyyatul Kaabah bermula dengan apa? Dengan tawaf.
Dan sunat tawaf ini atas orang yang halal dan haji yang masuk ke Mekah sebelum wukuf. Maknanya kalau kita orang haji, haji ifrad, kita tawaf hudum, kemudian sa'i haji. Kalau kita masuk dengan umrah, maka tawaf yang pertama itu nama dia tawaful umrah. Ada lagi tawaf hudum. Tawaf hudum itu otomatik jadi sekali. Kalau ia masuk sesudah wukuf, lepas wukuf, mana contohnya kita mari daripada Malaysia, tak masuk Mekah. Kapal terbaik kita delay, contohnya. Lekak di Jeddah. Siapa-siapa orang wukuf dah. Sob, pergi ke mana? Arafah lalu wukuf. Kalau tidak terlepas kita wukuf, tak ada haji. Nah, jadi bila kita terlepas wukuf, kita masuk mula Mekah, tak ada lagi tawaf hudum, terus kepada tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu makna tawaf haji selepas berwukuf di Arafah. Kerana masuknya itu pada waktu tawaf. Nah, itu belajarlah kita. Baik. Bila kita duduk dekat Kaabah, macam mana kita nak buat? Menyentuh Al-Hajarul Aswad dan mengucupnya. Tengok. Sentuh Hajar Aswad, gosok, ataupun kita cium. Batu ni boleh dua-dua. Afdal sekali kalau kita ada kemampuan, ciumlah. Kita pergi kucuk dia. Kalau mampu. Kalau tak mampu, holo tangan. Gosok cium tangan. Tak mampu juga isyarat, tak payah cium. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia kata apa? Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastalimuhu wa yuqabbiluhu. Aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyentuhnya dan mengucup. Riwayat Imam Bukhari. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentuh, ada waktu dia kucuk. Dia cium batu Hajar Aswad. Satu riwayat. Hadis ini dalam Bukhari. Dan dari Nafi', tuan-tuan belajarlah, kalau sebut Nafi' itu anak murid kepada Ibnu Umar. Anak murid dia. Nafi' kata, Ra'aitu ibn Umar istalamal hajar biyadihi. Aku tengok Ibnu Umar pergi gosok batu itu dengan tangan dia. Thumma qabbala yadahu. Mana dia gigi hola tangan gosok batu, batu dia cium. Dia cium. Cium tak bunyi. Ingat boleh. Cium bunyi ni cium anak ya. Cium batu tak bunyi. Jangan geduk arak semua harak ni boleh cium Hajar Aswad agak tocah tak ada. Kita cium batu. Hak bunyi tu cium anak boleh lah. Nak sebut mak ke datang dalam masjid ni tak boleh. Jadi waqala Ibnu Umar bagi tahu, ma taraktu munzu raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar kata semenjak aku tengok Rasulullah buat ni, aku tak pernah tinggal. Itulah cara sahabat dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua katalah gitu. Sejak aku tengok Nabi buat, aku tak pernah tinggal. Jadi hadis ni muttafaqun alaih. Baik. Itu dua cara. Maknanya yang afdal sekali Hajar Aswad ni macam mana? Kalau kita boleh pergi cium, ciumlah. Itu yang paling afdal. Tapi kalau tak boleh cium, gosok dengan tangan. Pas cium tangan. Tahap yang ketiga, ni hak mazhab kita duk pakai lo ni. Pakai akak tangan. Allahu Akbar. Nak pergi dekat tak boleh dah. Tama-tama hak tawah hak dabar rekod, hak tingkat atas ni. Nak cium macam mana Hajar Aswad jauh. Jadi begitulah suasana hari ni. Dia Hajar Aswad ni pada jemaah sekalian, panjang cerita ni. Sebab tu anak bawa malam ni buku sejarah Mekah ni. Siapa dia tak ada lagi kena ada buku ni. Hajar Aswad ni pecah dah. Ni pecah. Dia ada lapai biji batu kecil-kecil. Nampak ni gambar kan? Lapai biji batu kecil-kecil. Hok dalam bulatan ni orang panggil rumah dia lah. Hok batu sebenarnya ni. Dia dipecah banyak kali dia kena. Satu masa dia dicuri oleh Qaramitah. Puak-puak Syiah yang melampau ni, dia curi balik ke kampung dia. 20 tahun Hajar Aswad hilang dari Mekah. Curi. Jadi ni kecil ni, masa itulah kalau kita nak kucuk lah,
dia panggil fardu takdirnya, kita sampai Mekah kita boleh gir ke Hajar Aswad, kita uting tengok hok nampak timbul-timbul batu tu, ha cucuk situ. Itu Hajar Aswad. Kalau pergi cium bekar dia tu, maka cium besi jawab dia, tidak cium Hajar Aswad. Dia kata mujur, kau boleh cium kalau tidak tak hafal langsung tak? Jadi anak tak nak cerita panjang dalam pada malam ini tentang Hajar Aswad, cuma tuan-tuan boleh baca dalam buku Sejarah Mekah ni, detail cerita dia macam mana Hajar Aswad dicuri oleh Karamitah dan sebagainya, dicuri. Baiklah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas kata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'ti hadzal hajaru yawmal qiyamati lahu aynani yubsiru bihima. Dengar ni. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa Hajar Aswad ini, Hajar Aswad ini kelebihan Hajar Aswad ni, dia akan datang pada hari kiamat nanti. Ha. Ada mata dua. Dua biji mata dia ada. Tuhan nak pasal mana mata dia, itu kerja Allah. Walisan, ada lidah. Dia boleh bercakap pada hari kiamat esok. Hajar Aswad boleh berkecek pada hari kiamat esok. Yantiqu bihi, dia boleh bercakap, yashhadu liman istalamahu bihaqqin, dia akan menyaksikan siapa dia hok mari kucuk dia, hok mari cium dia, mari gosok dia, dia akan jadi saksi pada hari kiamat. Allahu akbar. Ini sebuah ayat, sebuah hadis ni letih lagi tadi. Nah. Hadis ni rawahu Ahmad wa Tirmizi, sanad dia sahih, tulis sanad dia sahih. Dalam buku Mekah ni alhamdulillah ana dah tulis semua cerita-cerita ni. Hadis-hadis yang kita baca ni ada bakal dalam buku ni. Kebetulan sahabat sana jirai masa sama-sama buat PhD di Madinah tu, dia kumpul hadis, tesis dia al-ahadithul waridah fi fadail Makkah. Dua jilid. Hadis-hadis yang menyebut tentang kelebihan Makkah. Dia kumpul semua hadis. Jadi ana ambil dalam buku saya ni, kita ambil kitab dia tu, kitab ilmiah lah, kitab akademik. Dia kumpul semua hadis sahih atau tak sahih. Yang penting hak sebut tentang Mekah. Baik. Maknanya macam mana dia nak cakap besar mana dia, tak suruh tanya, itu kerja Tuhan. Kerja kitanya macam mana nak suruh boleh kucuk Hajar Aswad. Boleh ke tak boleh? Sepanjang hidup ni kucuk tak lagi? Tak ada apa dah lah. Jangan main. Biasanya orang yang tak boleh kucuk ni, dia mengaku kalah awal-awal lagi. Payah, orang ramah, tak usah harap. Tak akan boleh kucuk. Anak bawa jemaah haji, tengok orang haji ramah. Dia mari jumpa, dia tahu, ustaz saya nak kucuk aja Aswad, saya tetamu Allah, berhak kucuk. Kata mu berdoa, bagi tahu kutuh, aku ni tamu ya Allah, sampai ke aku Hajar Aswad. Tiga kali dia kucuk mesti haji. Sebab dia semangat. Allah Ta'ala bui kepada dia nak. Kita kena semangat lagi. Jangan pergi mesti orang ramah, pergi cari mesti orang tak ada orang. Bila tak tahu. Dulu senang. Biasanya lepas pada haji setengah Muharram, dia tutup visa umrah. Dia tutup visa umrah. Masa itulah masa kita duk belajar, dia bawa anak-anak kecil ni heret jujur masuk. Boleh kucuk sorang-sorang. Di holo dekat ya polis ambil selalu anak kita pergi kucuk aja sorang-sorang. Masa tu tawaf pun 10 minit. Lah ni payahlah nak masuk. Tak apalah, yang penting hak mana boleh boleh, hak tak boleh pun tak ada masalah. Yang kata Hajar Aswad tak jadi saksi lah kita. InsyaAllah dah kita pergi rapat tak dekat tak boleh dengan suasana ni, insyaAllah dia nampak. Hajar Aswad tengok dah kita. Mari dah tu, tak ada nak kucuk. Nah, tak kira dia tak saksi kita. InsyaAllah. Baik. Dengan cerita Mekah ni pakai habis sini lagi. Banyak lagi cerita. Sambung lagi. Mari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Umar ni dia pergi dekat Hajar Aswad. Ha. Dia kucuk Hajar Aswad. Lepas dia kucuk Hajar Aswad, dia kata apa? Inni a'lamu annaka hajarun la tadur wa la tanfa. Hey, aku tahu mu ni batu. Tak boleh beri manfaat, tak boleh beri mudarat. Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiruka ma qabbaltuk. Kalau aku tak tengok Rasulullah ciummu, aku tak akan cium. Umar tu biasalah cara dia ni tegas.
nak jaga akidah, nak jaga tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi Umar kata, mu ni batu, tak ada mudarat, tak ada manfaat. Tapi oleh kerana Rasulullah cium, sunat, sunnah, aku ikut. Jadi kita kena ikut Nabi lah, sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ha, tengok dalam kitab. Kata At-Tabari, sebabnya, maka Sayyidina Umar berkata demikian ialah kerana manusia masih baru meninggalkan berhala. Orang baru, baru jahiliah lagi, tinggal berhala ni, dia teringat barang lama dia tu. Maka Umar kena bagi ketegas. Takut kalau-kalau disangka oleh orang-orang jahil bahawa perbuatan ini sebagai membesarkan batu itu dan sama seperti yang dilakukan oleh Arab jahiliah. Oh, orang Arab pun, orang Islam pun besar juga ke batu ni. Jadi dia tak tinggal pengangal lama dia tu. Jangan. Jadi dengan kata-kata itu, dia bermaksud supaya manusia tahu bahawa mengucuk batu tersebut hanya semata-mata kerana menurut perbuatan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan ada manfaat dan mudaratnya pada batu itu sendiri sebagaimana persangkaan orang-orang zaman jahiliyah dengan berhala-berhala yang mereka sembah. Baiklah, itu dia panggil cara dia. Jadi Umar ni masya-Allah dia tegas supaya orang jangan salah faham. Tuan-tuan ingat tak? Dekat Kaabah ni ada dua batu. Satu Hajar Aswad, satu lagi apa? Satu lagi apa dia? Kembar dia. Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim ni Allah Taala sebut dalam Quran, tuan-tuan. Wattakhizu min maqami Ibrahim musalla. Ha, menjadikan maqam Ibrahim tempat solat. Tapi kenapa? Hajar Aswad kita cium, kita gosok, maqam Ibrahim tak boleh cium, tak boleh gosok. Boleh tengok, boleh selfie. Sebab itulah kajian Arab Saudi, dia letak maqam Ibrahim dalam batu ni. Dalam batu gini, supaya orang tak gosok. Ni gosok batu ni kerja apa. Ada juga ambil kain serba api, aku duduk gosok batu. Kata ada dah kan orang cuci masjidnya, awak kerja apa duduk gosok batu ni. Ha. Itu bahaya dia ni. Dia tapak kaki Nabi Ibrahim ni kecil ya. Batu tu jelas dalam gambar dia ni, jelas. Tapi tak ada orang gosok. Mana kata itulah, kerana kata penulis kitab, dia kata baina al-hajaraini, antara dua batu, satu batu boleh cium, boleh gosok, boleh isyarat, satu lagi batu boleh lalu tengok je. Sebab apa? Sebab kata-kata Umar tadi. Umar kata Nabi cium ni, hak ni dok. Ya Hajar Aswad tak sebut dalam Quran. Allah Taala sebut wattakhizu min maqami Ibrahim musalla. Apa ni, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bibakkata mubarakan hudan lamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Tapi maqam Ibrahim disebut dalam Quran tapi tidak digosok. Itu perbeza dua batu. Kita kata kalau batu itu digosok oleh Nabi, kita gosok. Yang Nabi tak gosok, jangan digosok. Walaupun dalam Quran, walaupun duduk di Mekah tepi Kaabah mempunyai kehormatan dan kemuliaan, tapi bukan untuk digosok. Nah, di sinilah kita tahu agama ini ittiba' wala ibtida'. Tulis itu. Agama ini ikut, bukan reka. Kita ikut Nabi buat, jangan reka sendiri. Oh, orang tak gosok sini. Kita pakai gosok buat kita pula. Lak. Nah, jangan main. Berbeza dua batu. Kan? Tulis. Tajuk dia perbezaan antara dua batu. Baiklah. Jika ia tidak berupaya hendak sentuh, tengok kita. Nak pergi sentuh tak jauh. Dengan tangan sendiri hendaklah ia mengisyaratkan dengan apa-apa di tangannya. Contohnya kita pergi dekat dah. Tapi nak holo tangan tak boleh agama. Boleh kita holo tungkak kita ke? Sentuh tu kita cium tungkak. Kalau boleh. Dari Amir bin Wasilah, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatub bil baiti wa yastalimul hajara bi mihjanin ma'u wa yuqabbilul mihjan. Aku telah melihat Rasulullah bertawaf di Baitullah dan menyentuh hajar Hajar Aswad dengan tongkat kepala bengkok yang dibawanya dan dikucuknya tongkat itu. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Kenapa Nabi kita guna tongkat? Waktu haji, orang terlalu ramai. Orang semua nak tengok Nabi tawaf macam mana. Maka Nabi naik kenderaan dia, unta. Jadi supaya orang nampak dia. Jadi dia nak hala tangan, dia hala tukar dia.
Nah, itu cara dia. Kita hok tak ada hok sihat wala afiat ni, tak ada siapa nak tengok pun kita. Giduk naik skota tu buat apa? Ada. Lah ni pakai skota belaka. Dia jadi healing pula dari skota tu. Healing kau panggil. Istilah baru dan healing ni. Healing. Hey, tawaf ni ibadat, bukannya main. Oh, sukalah boleh naik skota agak live. Gato talipu tak tahu tawaf mana ada buat dia ni. Oh, nak habis ibadat main ke buat healing ni, buat talip apa ni? Buat live ni. Biar ada kita, kita tahu tempat ibadat, kita tahu tempat suka-suka lah. Kalau orang sihat wal afiat, syukurlah nikmat Allah Taala jalanlah tawaf. Kalau orang sakit, uzur, kita bawa dia, kita naik kereta tolak. Sama ada arak tolak ataupun kita beli ada gear tolak bawa sendiri ataupun sewa kereta motor hijau tu. Baiklah. Maknanya kalaulah tak ada tongkat, tempat jauh cukup kita isyarat. Bismillah, Allahu Akbar. Tak payah cium tangan, muka tangan tak sentuh dia dah. Kita cium tadi sebab dia sentuh. Gila. Baiklah, tamaklah kita tentang Hajar Aswad. Cerita panjangnya tengok dalam buku muka. Satu lagi rukun dia panggil rukun al-Yamani. Dia Kaabah, dia Kaabah dia ni pak bucu kan. Nah, jadi rukun Yamani sini Hajar Aswad. Rukun Yamani Hajar Aswad. Dua ni. Sini rukun Iraqi, rukun Syami. Ni tak ada cerita. Pasal apa tak ada cerita? Tengok kita. Kedua, rukun Syami tidaklah dikucup dan disentuh. Syami itu Iraqi, Iraqi terlepas pada makam Ibrahim itu dia panggil Iraqi. Syami hujung sana. Sebab sudut dia, sudut ke arah Syam. Ke arah Iraq kok ni. Kok ni ke arah Syam. Ha, ini arah Yaman. Ini duduk Mekah. Jadi dua rukun tidak disentuh. Hanya rukun Yamani yang disentuh tapi tidak dikucuk. Rukun Yamani dia ada tanda batu itu, kita boleh sentuh, boleh gosok dia tapi jangan dikucuk. Sebab Nabi tak kucuk, tak sedek kucuk lagi tanya. Gede cari hijab apa situ. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, lam aran Nabi sallallahu alaihi wasallam yamassu minal arkan illa al-yamaniyaini. Tidak pernah aku lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyentuh dari rukun-rukun, rukun di mana bucu, penjuru Kaabah itu, selain dari kedua Yamani. Maknanya Yamani dengan Hajar Aswad itu bahasa istilah Arab, Yamani. Hadis muttafaqun alaih. Dan Ibnu Umar juga berkata, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u an yastalimal hajara war rukna al-yamani fi kulli tawafihi. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan menyentuh Hajar Aswad dan rukun Yamani pada setiap kali tawafnya, diriwayat oleh Imam Ahmad dan Abu Daud dengan sanad yang sahih. Jadi kalau kita boleh istilam mana gosok rukun Yamani, gosok tanpa cium. Tak payah cium tangan, tak payah apa. Baik, kalau kita tawaf siapa rukun Yamani tak ada, tak boleh sentuh. Kita isyarat, ada isyarat, tak ada isyarat. Ada setengah ulama kata tak ada isyarat pun, pakai lalu ya. Hak isyaratnya Kaabah, Hajar Aswad saja. Tapi ada dalam kitab kita ni isyarat juga. Jadi kalau isyarat pun jangan dicium. Peringatan. Menarik juga kitab ni. Bagus dia walaupun ringkas. Sebabnya maka berlainan rukun-rukun ini tentang hukum ialah kerana rukun pertama, sudut yang pertama Hajar Aswad itu terletak ia mengandungi dua kelebihan. Iaitu terletaknya Hajar Aswad padanya dan beradanya di atas qawaid tapak yang dibina oleh Ibrahim AS. Nabi Ibrahim tapak duduk situ, dah Kaabah. Dan rukun yang kedua Al-Yamani yang mempunyai satu kelebihan, iaitu beradanya di atas qawaid Ibrahim. Sedang dua rukun yang tinggal lagi, Syami, tidak ada mempunyai sesuatu dari dua kelebihan tersebut. Kerana itulah maka dikucuk yang pertama dan disentuh yang kedua, selain sedang yang lain tidak dikucuk dan tidak disentuh. Sebab apa? Sebab dia duduk di, dia asalnya, tuan-tuan kena tengok, asal dianya dia duduk dalam Kaabah. Asal rukun Yamani, rukun Hajar Aswad, maaf, sebelah dia tu Iraqi dengan Syami duduk dalam Kaabah. Ini gambar Kaabah. Binaan Nabi Ibrahim AS macam ni. Binaan Nabi Ibrahim lagu ni,
macam kepala roti, roti bata tu. Jadi macam mana rukun Yamani, rukun Hajar Aswad Ali ni? Dia punya apa nama Syami Iraqi duduk sini, dalam Kaabah. Jadi tak ada. Tak boleh nak sentuh. Bila mari Quraisy, nak dengar cerita deh kau tak sih. Bila mari Quraisy, dia tak cukup belanja. Duit tak cukup. Quraisy pun buat potong sekerap. Ni bina air Quraisy. Dia potong buat 4 segi. Lepas tu dia tanda Hajar Aswad. Dia Hijr Ismail kat sini. Hijr Ismail ni masih lagi dalam Kaabah. Waktu Nabi ambil Mekah, Nabi beritahu kepada Aisyah radhiyallahu anha, dia kata laula qaumuki hadisu ahdin bil jahiliyah la hadamtul Kaabah. Nabi kata kalau tidak anak-beranakmu ni Aisyah baru masuk Islam, aku runtuhkan Kaabah ni, aku bina seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dia bisa panjang gitu, ada butuh macam kepala roti. Dia pergi dia begitu. Tapi Nabi tak buat. Sebab apa? Sebab takut dia orang salah faham. Jadi maknanya rukun Iraqi dengan Syami sekarang ni dalam Kaabah. Pasal itulah kita tak sentuh apa-apa. Jadi tuan-tuan kalau nak masuk dalam Kaabah, masuk dalam rukun Hijr Ismail itu, masuk dalam Kaabah. Mujur juga. Kurih kerak sikit. Tak cukup belanja. Pasal apa tak cukup belanja? Sebab boh besar dia ijtihad. Siapa nak wakaf untuk bina Kaabah ni, jangan wari duit haram. Duit pelacuran, duit judi, duit dujur, duit apa ni tak boleh masuk. Kena wari duit halal. Orang jahiliah berhenti buat masjid bagi duit halal. Ni ada orang tanya, ni ustaz, ustaz istihan buat masjid saya bagi duit hak di bidi haram mana? Kata orang jahiliah berhenti. Menanggung demo tak berhenti. Kalau nak bagi juga, kita kena ambil buat jalan, buat jamban, bolehlah. Tapi orang tak buat bina masjid dengan duit yang tidak halal. Baik. Apakah bacaan dalam tawaf? Kita pindah. Dari Abdullah bin Sa'ib, Abdullah ibn Sa'ib, dia kata, aku dengar Rasulullah SAW membaca antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Mana kalau kita berjalan tawaf, kita baca doa sepanjang keliling, siapa di rukun Yamani nak pergi Hajar Aswad, tutup doa kita dengan doa ni. Rabbana atina fid dunya hasanah, kita minta kebaikan di dunia, kebaikan akhirat, selamat kita daripada api neraka. Hadis ni rawahu Abu Daud wa Ahmad, kata di muhakkik apa ni, muhtamilut tahsin, mana eloklah dia punya sanad dia tu, insyaallah baik. Itu je doa yang ada. Ada doa lain-lain tu, hak kita ada buku tribal AJ bagi tu, round pertama baca ni, yang kedua baca ni, itu tidak wari. Cuma dia buat tu nak suruh ingat bilangan. Kita pun jangan pakai break situ ya. Oh, habis dah baca. Habis apanya? Banyak lagi doa kita nak minta dengan Allah Taala. Jadi kita minta doa yang pertama, minta doa untuk kita, pusing yang kedua kita minta untuk isteri, pusing yang ketiga minta doa keampunan kepada ayah, yang keempat kepada mak, yang kelima kepada anak. Nah, yang kena anak cucu, yang ketujuh untuk muslimi muslimat. Elok ya. Ni habis hak buku pakai berhenti situ. Lelah-lelah kalau tengok nak selfie. Itu kerja dia. Kerja selfie dia kita tawaf. Penat. Jadi tawaf zikir tak ada. Dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu ada diriwayatkan. Dia kata wukila bihi, yakni rukun Yamani sab'una malakan. Di rukun Yamani itu ada 70 malaikat. Siapa dia baca doa ni? Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Mereka pakat kata amin, amin, amin. Nah, sedap juga. Nah. Cumanya hadis ni apa riwayat dia? Tulis itu. Hadis ni tulis. Kita sebut ni riwayat mana? Riwayat rukun Yamani akhrajahu Ibnu Majah, tulis riwayat Ibnu Majah, tapi sanad dia daif, sanad dia lemah. Nak baca-bacalah, cuma jangan duk percaya malaikat duk amin di rukun tu. Baik, hadis lain pula.
Dari Abi Hurairah juga dia dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa dia tawaf man tawafa bil baiti sab'an, siapa dia tawaf 7 pusingan di Bait Ka'bah dan dia tak cakap kecuali dia tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah, nasaya muhyat anhu, dihapuskan darinya 10 kesalahan, ditulis baginya 10 kebajikan, diangkat baginya 10 darjat. Hadis ini tulis diriwayat oleh Ibnu Majah, kata Ibnu Hajar As-Sakhawi dan ulama hadis lain kata sanad dia pun dhaif juga. Tapi kalau nak baca, baca. Dan dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ju'ilat tawafu bil baiti was-sa'yu bainas safa wal marwah wa ramyul jimal liiqamati zikrillah." Nah, ini dipanggil hikmah. Bahawa dijadikan tawaf di Baitullah, sa'i antara Safa dan Marwah dan melontar jamrah itu adalah tujuannya untuk menegakkan zikrullah, nak ingat kepada Allah azza wajalla. Sebab itulah bila kita tawaf kita kena berzikir, dalam sa'i pun kita berzikir, waktu kita nak melontar kita kena takbir Allahu akbar. Nah, diingat kepada Allah taala. Hadis ini rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmizi. Sebahagian ulama hadis yang mengatakan hadis ini sabit, dan ada juga yang mengatakan sanad dia baik. Wallahu alam. Yang pentingnya Nabi kita beritahu hikmat tawaf, sa'i, melontar li iqamati zikrillah. Betul itulah kalau orang nak pergi melontar, kita tanya, nak pergi melontar apa? Kalau orang tanya kita, nak pergi melontar apa? Melontar apa? Masa pergi haji pun, melontar apa? Ya? Lata syaitan. Batu ada pesan ni nak lata syaitan. Suka kawan tu. Ada pesan ni. Cahaya besar sikit kak. Mu'ah kita pula boleh batu dia basuh. Lagi suka syaitan. Kita bukan niat lata. Kita jangan bukan lata syaitan. Kita lontar jamrah. Lata jamrah. Mana kena masuk batu dari lubang. Allahu Akbar. Ya, tujuannya liqamati zikrillah. Sebab itulah tuan-tuan kita berjalan 7 kilometer pergi balik daripada Mu'aisim ke tempat melontar, kita niat liqamati zikrillah. Sambil berjalan kita berzikir, waktu kita melontar kita takbir, lepas melontar kita berdoa, lepas melontar yang kedua kita berdoa, lepas melontar yang ketiga kita balik. Pelajar dekat dulu cara-cara melontar, ingat tak? Ini bacaan saja ni. Baiklah. Alhamdulillah para jemaah sekalian, itu di antara bacaan-bacaan yang ada. Habis kita nak baca apa? Ini ramai orang tanya. Dia suruh kita berdoa dekat Kaabah tu. Suruh kita berdoa. Jadi bila kita nak berdoa, kita doa apa yang kita nak. Apa yang kita nak. Sama juga waktu di Arafah. Dulu kita dah motivasi dah kan dulu. Arafah ni di antara Nabi kata khairu doa, sebaik-baik doa, doa hari Arafah. Sebaik-baik ucapan aku ucap la ilaha illallah wa la syarikalah sampai ke akhirnya. Tiba-tiba mana riwayat Nabi kita baca apa di Arafah? Tak ada riwayat. Maka ulama hadis, ulama sirah, ulama pengkaji mengatakan Nabi nak suruh berdoa bukan sekadar baca doa. Batulah nak motivasi tuan-tuan, kita nak tawaf, kita nak sa'i, kita nak pergi wukuf, kita tak dalam kepala kita nak minta apa dengan Allah azza wajalla? Kita nak minta apa? Minta kebaikan dunia akhirat. Kebaikan dunia akhirat. Itu dia. Alhamdulillah. Peluang Allah Ta'ala beri, kita ambil. Ya? Peluang Allah Ta'ala beri, kita ambil. Banyaklah berdoa, banyak istighfar, banyak munajat. Bukan semua kita boleh pergi Mekah. Nah. Baiklah, kita pindah kepada rekaat-rekaat tawaf dan bacaan padanya. Maknanya sunat tulis. Solat sunat tawaf. Dari Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamman taha ila maqam Ibrahim qara'a. Nabi kita bila dekat dengan maqam Ibrahim, pakai Ibrahim tadi sebelah Kaabah tu, Nabi baca wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Allah Taala perintah menjadikan maqam Ibrahim itu tempat musmaya, mai sunat. Mai apa situ?
Fasalla raka'ataini, maka Nabi kita solat dua rakaat solat sunat tawaf. Mana lepas kita tawaf, 7 pusingan lengkap cukup, kita pergi dekat dengan makam Ibrahim, kita semayang sunat tawaf. Kalau tak boleh dekat, jauh sikit. Yang pentingnya sudut makam Ibrahim sini, kita duduk belakang jauh lagi pun tak apa. Muka musim ni mesti orang ramai. Ha, mesti orang ramai. Orang pergi bulan Ramadan tahun lepas, hak biasa haji dah, dia kata Masya Allah, Ramadan lebih teruk daripada haji, ramai orang. Ramai. Ni makin dekat nak kiamat ni, laki ramai orang pergi Mekah. Kita kata Alhamdulillah. Dulu tak ramai, orang kaya-kaya ni pergi ke luar negara ni. Pergi ke Eropah, pergi ke mana melancung. Tapi Alhamdulillah, akhir-akhir ni pakat pergi Mekah pula. Ha. Setengah orang tu pergi Mekah, pakat tak mengaji. Itu nyakit juga tu. Ha. Tak tahu. Soalnya agak pelik-pelik orang mari kita tu. Saya ni, kami ni, tim kami ni, kita sebut DIY ke, orang DIY marah pula. Dia kata dia pergi DIY, tak ada ustaz. Duk agak ke ustaz Malaysia ni. Wasap orang tu tak jawab, dia tak jawab. Kami ni 4 kali dah buat umrah, tak pernah guting sekali habuk. Tak ada tahlul. Mak kata boleh pedah pula 4 orang ni. Nanti yang cerita dia ni. Baiklah. Yang pentingnya, Nabi kita solat 2 rakaat dekat dengan makam Ibrahim, dia baca Al-Fatihah, dan dia baca Qul ya ayyuhal kafirun pada rakaat yang pertama. Kemudian rakaat yang kedua, Nabi kita baca Fatihah dan Qul huwallahu ahad. Ini jelas lah hadis ni. Summa ada ilal rukni fastalamahu. Ha, lepas dia sembahyang sunat, dia pergi dekat apa ni, Hajar Aswad, dia pergi kucuk sekali lagi. Sedaklah tak ada orang ni. Kita lah ni, kena jadi orang besar dululah, VIP. Barulah tawah kita dikawal oleh polis. Nak kucuk 4 kali pun boleh. Saya nak jadi orang VIP bila pula kita ni. VOP ada. Ha? Lah ni kita ni bukan VIP, dia panggil VOP. Kena VIP. Hak jalan 3 selendar tu VOP lah orang panggil lah kita. Right. Maka Nabi summa kharaja ila Safa, sudah dia barulah dia keluar pergi ke Safa untuk tak sa'i. Allah, hadis ni dalam Bukhari, dalam Muslim, rawahu Ahmad wa Muslim dan Nasa'i sesama sahabat. Kemudian Nabi masuk dalam Kaabah. Dalam as-sahih ini, kana an-nabi sadakhala al-Ka'bata wa salla fiha. Nabi kita pernah masuk dalam Kaabah dan Nabi kita solat dalam Kaabah. Ada lagi dalam, kalau orang masuk dalam Kaabah sekarang ni, dia ada tanda tempat Nabi kita semaya dekat Kaabah tu. Alhamdulillah orang yang boleh masuk, kita kata Alhamdulillah. Orang tak boleh masuk, kita semaya dekat dalam Kaabah. Kaabah. Ni gambarnya dalam Kaabah. Dia ada tiar-tiar dia ni. Dalam Kaabah ni gambarnya dia lah. Kemudian ada lah lah ni orang buat video dah masuk dia Kaabah. Main sampai video ni jadi Kaabah pun jadi gitu dah. Orang pakat masuk. Mana gambar lain dalam Kaabah ni. Yang pentingnya kalau kita boleh masuk dalam Kaabah boleh. Kita ni semua boleh masuk dalam Kaabah belakang. Kata Alhamdulillah tuan-tuan. Ha. Aisyah satu hari dia minta dengan Nabi SAW nak masuk dalam Kaabah. Aisyah kata, ya Rasulullah, nak masuk dalam Kaabah. Nabi pegang tangan dia, ta'ali. Mai. Dia heret masuk dalam Hijr Ismail, dia suruh maya situ. Dia kata, hadi, ni dalam Kaabah. Jadi nasib baiklah Quraisy tak cukup belanja. Dia potong separuh Kaabah, satu bucu Kaabah, dia buat Hijr Ismail, jadi semua kita boleh masuk dalam Hijr Ismail. Boleh masuk, tak boleh masuk? Alhamdulillah, maknanya VIP dah kita. Masuk Kaabah. Tak. Nah. Tak boleh masuk lagi, kenapa kat pergi? Jangan pergi waktu dia baiki Kaabah tu, tak boleh masuk. Baiklah. Dalam hadis lain pula. Hal tadi dalam Bukhari Muslim, dari Ibnu Abbas diriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam kata bersabda, "Man dakhala al-bait dakhala fi hasanatin wa kharaja maghfuran lahu." Siapa yang telah masuk dalam Kaabah, dia telah masuk dalam kebajikan dan dia keluar diampuni dosanya. Hadis ini riwayat Ibnu Khuzaimah Al-Baihaqi, kata di Suyuti, Imam Ibnu Katsir kata sanad dia dhaif. Sanad dia dhaif. Alhamdulillah, yang pentingnya boleh masuk dalam Kaabah semati. Alhamdulillah.
boleh masuk dalam separuh Kaabah Hijri Ismail, alhamdulillah. Kalau tak boleh masuk lagi, kena pergi biar boleh masuk. Ya sebenarnya kita ni tak apa rajin ya. Kalau rajin duk tunggu dekat tu boleh masuk. Kucuk ajar aswak lah gitu juga. Cuma kucuk ajar aswak ni kena berhati-hati tuan-tuan. Lo ni skema ada di mana-mana. Bila kita duduk dekat Kaabah, ada orang mari. Bapak, mau kucuk, mau cium, nak lah. Tiga orang, empat orang akan kepung kita, dia bawa pergi. Dia ada teknik, taktik dia. Dia bawa, siapa boleh kucuk ajar aswak. Sudah-sudah, dia kata satu orang, 100. Dia empat orang, 400 kena bayar. Tak ada duit, mana hotel? Dia nak ikut, dia akan ikut siapa ke hotel? Tak ada duit lagi. Tak apa dia tu. Bila pejabat tabuh haji buka, ada kad kredit, dia bawa pergi ke bank. Selagi tak bayar, lagi dia tu dia tunggu. Skema. Skema Hajar Aswad. Hati-hati tuan-tuan, jangan duduk main. Nah, kalau ada orang mari, ada orang nak mari nak tolong, tanya khabar dia. Berapa bayar? Tanya dulu. Kalau dia kata ikut suka, tak boleh. Dia mesti minta. Kebanyakan orang kena antara 400 hingga 500. Tapi kalau kita ada duit, bayar je lah dah kita nak kucuk. Mana ada orang kerja perih atas dunia. Nah. Jadi tak cuma kena hati-hati lah. Jangan terperangkap, jangan tertipu dengan puak-puak hodok main. So lagi tak tahannya dia rempuh orang, dia tolak orang. Kita nak, saya apa ni, Nabi pernah pesan kepada Sayyidina Umar, Umar, mu ni seorang yang kuat. Mu jangan tolak orang kalau nak kujak ajak aswak. Ha, jadi ada pesan yang Nabi SAW, tapi hari ni kalau tak tolak orang, jawab dia tak kucuk lah kita. Baiklah, yang terakhir, minum air zam-zam. Ha, mari kita minum zam-zam. Dari Abi Zar radhiyallahu anhu, sabda Nabi SAW, zam-zam tu'amu tu'min. Zam-zam itu makanan yang mengenyangkan. Hadis ni panjang, riwayat Muslim. Tuan-tuan boleh buka dalam buku Mekah ni, di bawah tajuk zam-zam. Minum air zam-zam. Menarik cerita dia, nanti kita cerita ke tuan-tuan lah. Nak baca panjang, tapi kalau tak dengar cerita, tak sedap. No. Abu Zar ni dia mari sebulan di Mekah. Dia mari sebulan, dia tak masuk Islam lagi. Dia kita tengok apa Nabi kita buat. Ha, dia nak tahu. Sebelum dia masuk Islam, dia kaji dulu tengok. Dia kaji, lepas tu dia yakin baru dia masuk Islam. Ha, ni, air zam-zam ni. Nabi bertanya dia, mu mari bila lagi Mekah ni? Ha. Dia kata sebulan dah. 30 hari yang lalu aku duduk sini. Pah mu makan apa? Minum zam-zam. Aku rasa berisi tubuh. Tubuh dia jadi serba gemuk. Maka Nabi kita bersabda, innaha mubarakatun, air zam-zam air diberkati, innaha ta'amu tu'min, menjadi makanan kepada orang makan. Kita niat nak makan untuk apa? Untuk diet, untuk nak gemuk, nak sehat, sehat. Untuk nak kuruh, makan zam-zam juga. Boleh dua-dua. Ha, ingat boleh. Hadis ini dalam Muslim. Tengok dalam riwayat lain, dalam riwayat Abi Dawud At-Tayalisi, wa shifa'u suqmin. Shifa'u suqmin, dia juga boleh menjadi apa? Jadi ubat, penawar pada penyakit. Ha, ni zam-zam ni segala benda boleh. Orang panggil multi ni. Nah, segala benda. Nak kenyai-kenyai. Abu Zar kata, aku duduk sebulan sini, aku rasa berisi tubuh. Sebab dia tak makan apa? Bina zam-zam. Ya. Ha, tuan-tuan kena yakin lah. Gidik main yakin, tak yakin, kuruh kita. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah, sabda Nabi SAW, ma'u zam-zam lima syuribalah. Air zam-zam ni mengikut niat peminum dia. Kita minum, kita niat apa? Niat nak sembuh, sembuh. Niat nak sehat, sehat. Niat nak kenyang, kenyang. Jadi hadis ni riwayat Baihaqi dan lain-lain dengan sanadnya Hasan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari dia kata, saqaitu Rasulullah min zamzam fashariba wa huwa qa'im. Ha, sudahlah. Ada ini panjang cerita pula. Dia kata, aku beri Nabi kita minum air zamzam. Nabi minum sambil berdiri. Sambil berdiri. Dalam hadis dalam Bukhari.
Ada riwayat lain, Nabi kita larang minum sambil berdiri. Siapa dia minum berdiri, dia kena muntahkan. Ada ni, setengah-setengah masjid ni tepek hadis. Hadis nak larang yang minum berdiri tu. Jadi macam mana kita nak taufik antara hadis ni? Ada setengah mazhab kata, kita nak minum zam-zam ni kena bangun berdiri sebab Nabi minum. Kita kata tak. Maknanya, paling tidak, ulama hadis kata, tanda tuan-tuan, sebab oleh kerana hadis ni ditanya oleh orang banyak-banyak, maka kita kena jawab lah. Kita kena hurai supaya tuan-tuan dapat ilmu dan dapat penjelasan yang jelas untuk kita kemukakan pada masyarakat. Jadi dua hadis yang berbeza. Satu hadis, Nabi kita sallallahu minum zam-zam berdiri sebagaimana hadis Ibnu Abbas, hadis ini sahih dalam Bukhari. Dan juga dalam hadis lain, Nabi kita larang minum sambil berdiri. Jadi macam mana kita nak taufik? Ada lagi satu riwayat daripada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ni dia duduk ramai-ramai dengan sahabat dia. Kemudian dia pun minum air sambil berdiri. Orang pun kejut. Ali kenapa minum berdiri? Ada Rasulullah larang. Ali kata, aku minum ni sebab aku nak bagi tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah minum sambil berdiri. Nabi pernah minum sambil berdiri. Aku nak bagi tahu kepada kamu supaya kamu tidak jadi orang panggil sempit kehidupan. Maka hadis ini menunjukkan kepada bahawa ada keharusannya kita minum sambil berdiri kalau perlu. Contohnya, di kedai ni tak ada tempat duduk. Kita nak minum air, kita pun berdiri, bismillah minum. Zaman sekarang ni satu fenomena, kalau pergi mesyuarat ke, di hotel-hotel, dia tak letak kerusi. Tak letak kerusi. Habis tok imam, tok lomba, tok ustaz, tok haji, pakai bahan berdiri belakang. Salah kau kalau letak kerusi je. Setengah-setengah ustaz ni, anda perhati tengok, dia buka kasut, dia duduk atas kasut. Duduk minum. Kita kata tak ada masalah lah. Kalau dia nak warak, nak duduk itu duduklah, tidak ada kesalahan. Tapi kalau kita minum berdiri sekali-sekala dan tidak dijadikan adat, harus. Di hadis ini menunjukkan keharusan untuk kita minum, maknanya jadi nahi di sini kata ulama hadis an-nahyu tanzih la tahrim. Larangan itu larangan berbentuk makruh bukan haram. Tidak eloklah maknanya. Kalau kita kata tak ada kerusi ada tak mau duduk, pakai duduk berdiri je. Duduklah. Pakai cacah gitu. Jadi kita tengok keadaan. Mana kalau kita pergi tempat orang majlis-majlis, tak cukup kerusi. Nah, semacam mesyuarat di hotel-hotel hari ni, dia tak kerusi. Cacah lah kita ni. Gitulah. Makan apa sama juga. Boleh kiyah kepada tadi. Jadi hadis ni ada dua. Ada sekali ana ceramah zaman kita tu akhir lutut dulu, kan dia punya stage ceramah tu berdiri. Ada air, kita pun minum. Ada orang tegur bawah ni, "Oi, minum dajah tu." Kata Humalik juga tegur. Biar apa kita tak mengaji banyak. Nah. Kalau orang mengaji, orang tak tegur. 10 minit pula kita syarah tentang hadis Nabi kita, syaribah qa'iman. Nabi kita minum sambil berdiri. Tapi jangan jadi budaya. Tidak kata, nak minum tak pakai bangun. Nah. Pasal itulah khilaf ulama' hari ni tentang hukum minum zam-zam ni macam mana. Nah, dalam buku Mekah ni detail kita bagi tahu. Adakah minum air zam-zam disunat sambil berdiri atau duduk? Kita boh dah dalam buku ni supaya tuan-tuan tak sedut balah. Ulama mazhab Hanafi mengatakan bahawa sunat minum air zam-zam sambil berdiri. Sebab tu kita tengok sebahagian orang mazhab, dia pergi ambil air, dia bangun minum air zam-zam. Sebab Nabi minum sambil berdiri. Dia pegang hadis ni. Berdasarkan hadis daripada Ibnu Abbas tadi, ulama mazhab Maliki dan Hambali mengatakan bahawa harus berdiri, harus. Manakala kita perlu berdiri, berdiri. Macam kita tuang air zam-zam ke dalam masjid, tak ada kerusi. Kita nak duduk, nak bangun pula, jangan dia punya spray ni. Dirilah, tak apa. Ulama Syafi'iyah pula mengatakan sunat minum air zam-zam sambil duduk dan makruh minum sambil berdiri. Dalil mereka, hadis, Nabi kita larang minum sambil berdiri. Maka, pasal itulah ulama kata, darjat yang paling tinggi larang itu makruh. Tidak sebab mereka haram. Jadi kalau kita tengok orang minum berdiri, tak sedut mengamuk lah. Tak apalah. Tapi kalau orang pergi rumah kita, kita sedia tempat duduk lah. Orang nak duduk. Sejak sibuk apa je. Jangan duduk balah. Ni ada orang tanya pula, nak mandi dengan air zam-zam boleh? Jawabnya, Rasulullah SAW telah minta setimba air zam-zam, lalu minum dan berwuduk dengan dia. Nabi pernah ambil wuduk dengan air zam-zam. Jadi Ali kata boleh.
Nak bawa air zam-zam keluar daripada tanah haram? Naam, boleh. Jadi dua perkara yang kita boleh ambil. Berkat bumi Mekah, kita balik air zam-zam. Berkat Mekah, buat balik air zam-zam. Berkat Madinah, buat balik apa? Buat balik buah tamar yang tumbuh di bumi Madinah. Ni ada setengah orang gigit korek tanah Madinah. Tanah kubur dia gigit korek. Ana sekali gi hom lawak hotel jemaah haji kita. Pakat nak pergi botol. Kata nak botol apa tu? Nak gi kubur bakek, nak gi ambil tanah. Bapak kiai bagi tahu, siapa dia minum air ni barakah. Kata kiai mana ni? Kita pun tunggu situ. Mungkin kita orang Malaysia kan menyanyi kata lagu ni. Eh kata awak tahu tak? Tanah kubur di Madinah ni dia bongkar balik. Lepas berapa tahun dia buka balik. Jadi mau ambil tanah tu bekas darah orang, bekas nanah orang, mau boleh botol pam minum air. Tengah nak minum, pakat nak mutah habis orang. Eh mainnya kiai ni jangan main-main. Jangan duduk ngaruklah. Gi jemuk kau. Lah ni orang pakat gi Madinah. Pakat gi duk cari telaga hop pele-pele, pakat gi duk mandi situ kita kata jangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam beri pada kita air zam-zam, air yang paling baik. Tinggal zam-zam gi ambil telaga dia, hop telaga di Madinah. Telaga tu telaga sejarah, tak ada masalah. Dalam buku Madinah ana tulis telaga-telaga Madinah. Tapi bukan untuk kita gi duk ambil, gi duk gosok telaga tu. Banyaklah cerita peliknya. Ini sehari dua ni pulak timbul video pula. Air yang ditung di balai masjid haram tidak boleh dibawa keluar. Siapa bawa keluar minum air haram. Sudah. Kita pun semak jugalah dengan sahabat-sahabat kita, ustaz-ustaz, syekh-syekh yang ada di masjid. Dia kata kalau kita nak punggah hok balik, ambil dengan tong besar awak balik, itu tak boleh. Kena pergi ambil hok luar masjid ke dia ada pahit tu. Situ tak apa. Dia cedek dah untuk kita balik. Tapi hok dalam tong untuk sejuk tu dalam masjid Nabi, dalam masjid haram Mekah, masjid Madinah, kalau kita ambil dengan botol sekadar nak minum, tak ada masalah. Nak pergi minum balik hotel, tak puas minum masjid haram, menggoduk Mekah 10 hari. Tak. Biarlah kita minum zam-zam 24 jam, ambil sebotol balik, tidak menjadi halangan. Tapi kalau untuk nak pikul dengan tong balik ke Malaysia, itu tidak boleh. Sebab dia letak dah di luar, dengan pahit-pahitnya untuk kita bawa balik, ambil dari luar. Di Madinah pun ada, Mekah pun ada. Di Mekah luar Masjid Haram tu adalah tempat orang bagi air zam-zam. Dia ambil situ. Di Madinah ada, di sebelah Babu Salam, nak pergi ke Masjid Ramamah tu, masjid tempat apa ni, tempat Nabi Maya Gaya tu. Ada ruang situ, tempat ambil air zam-zam. Bawa tahu banyak mana nak ambil. Kalau kamu tu baby bawa balik, silakan. Kalau tidak, pakai tinggal di airport. Mana boleh, tak ada masalah. Cuma dia video ni kadang-kadang penat juga kita. TikTok dia panggil. Mazhab TikTok ni. Siapa dia ambil air zam-zam ni? Minum air haram. Kata sobalah. Kohol lah. Nak derah. Jangan derah sangat. Nak fatwa pun tengok kiri kanan dulu. Jadi anak tanya pihak Masjid Haram. Dia kata kalau ambil untuk nak minum je lah. Tak ada masalah lah. Sebab itulah dia pun tak lari. Orang ada ambil sebotol-sebotol tu. Tapi kalau bawa toh dia lari. Maknanya salah perbuatan tu. Mu nak ambil toh banyak-banyak. Dia ambil luar lah. Ada dah tempat pahit dia kan. Banyak cerita ni. Kita break setakat tu dulu. Yang terakhir kali, bila kita minum zam-zam, apakah doa dia? Tengok. Doa dia tu ambil daripada doa yang dibaca oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Tengok baca doa. Allah kata belakang. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifa'an min kulli da'. Ya Allah, aku pohon padamu ilmu yang berkat, yang bermanfaat, rezeki yang luas dan sembuh daripada penyakit. Jadi kita minum air zam-zam, kita niat buat ubat. InsyaAllah Tuhan sembuh penyakit kita. Dalam buku cetak kehat ni, ada salah. Dia tukar ngak zikir pagi. Pencetak ni tukar, insyaAllah cetak kehat baru dia akan betul. Ramai orang komen, dia kata, ustaz ni zikir pagi ni. Dia kata, baca hot tu pun boleh pahala juga. Tapi salah lah. Zikir pagi kan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyibah wa amalan mutakabbala. Sikit yang beza. Hanya, Allahumma inni as'aluka liman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifa'an min kulli da'. Kalau minum air lain pun boleh juga. Doa. Macam kita minum air ni. Air mutlak kita ni. Lepas pada minum, kita baca doa ni. InsyaAllah tak ada masalah apa-apa. Cuma, air zam-zam tu ada berkat dia sendiri. Jadi, Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, riwayat Al-Hakim dan sanad yang sahih, tamaklah kita cara ringkasnya tentang komponen dalam Kaabah. Dalam Kaabah ni, dia ada Kaabah, ada Hajar Aswad, ada Makam Ibrahim, ada apa lagi? Ada Telaga Zam-Zam. Betul tak?
Pasal itulah dia panggil itu kalau kita tengok dalam buku Mekah ni, alhamdulillah ana tulis semua sekali, tuan-tuan baca situlah. Kalau malah baca, tengok dalam video YouTube hak kita duk ceramah di Mekah. Alhamdulillah setakat ana duk pergi Mekah ni, betul aja duk rakai kita pergi sekali, dia rakai belakang hak kita duk kajak. Jumpa dengan orang budak tu, ustaz, saya ni pakai tak baca-baca buku, pakai dengar hak ni. Kata ikut awak lah. Nak dengar pun tak apa, nak baca pun tak apa, yang penting dapat ilmu yang bermanfaat. InsyaAllah kita sambung lagi dalam siri yang akan datang. Babu muharramat al-ihram, perkara-perkara yang diharam ketika kita berihram, apa benda yang tak boleh buat, apa benda yang boleh buat, insyaAllah kita sambung dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.